Pendapat ulama tentang letak nama Muhammad pada anak. Nama-nama anak-anak yang lahir sekitar 80-an, hujung 80, awal 80-an, 90-an sehingga ke hari ini. Nama-nama anak-anak orang Melayu pasti ada diawali dengan lafaz Muhammad. Muhammad sekian-sekian, Ahmad sekian-sekian. Memang ada riwayat yang menyebutkan man wulida lahu maulud fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi lam yadkhul huwa wa waladuhu nar. Sesiapa yang dapat anak lalu dinamakan dengan nama Muhammad kerana nak mengambil berkat daripada nama tu, dia dan anaknya tak masuk neraka. Hadis ni dengar betul, hadis ni palsu. Tapi orang Melayu, orang Melayu, dia orang meletakkan nama anak dia orang Muhammad, Ahmad. Bukan dia orang tahu pun pasal hadis ni. Tapi bila kita tanya kenapa nak letak Muhammad, kenapa nak letak Ahmad juga, kebanyakan mereka akan kata, eh, kita kan orang Islam, kena letaklah Muhammad dengan Ahmad. Yang ada disebut oleh ulama-ulama, yang afdal itu nama Nabi. Nama Nabi yang paling afdal, Muhammad. Maka nama Muhammad paling afdal, kalau nama-nama Nabi diletakkan sebagai nama anak. Itu ada. Habis timbang, nama kita dipanggil. Nama hak mana ustaz? Nama hak mak dan ayah bagi di dunia ni. Sebab tu nak buh nama pilih elok. Jangan seronok duk bubuh kirana, kirara, ariri, apa. Ni hak pelik-pelik ni. Bahasa Arab pun tak, bahasa Melayu pun tak. Mak pak hak buh tu pun dia pun tak tahu. Inggeris pun tak, Itali pun tak. Punya seronok nak nama moden. Kalian akan dipanggil dengan nama yang dinamakan di atas muka bumi beserta nama bapa kalian. Seronok tak nama sama dengan presiden syurga Muhammad? Nama sama dengan manusia kedua yang termulia dalam syurga, Ibrahim. Nama sama dengan presiden wanita syurga, Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah ataupun Maryam. Orang geli nak buh nama Maryam, nama Khadijah. Dia kata kampungnya, ha, nak boleh bandang berapa tahun? Nak boleh 70 tahun, 1000 tahun nama bandang. Kalau seorang timbang amalan seorang sari, sari seorang, 7 bilion hari diperlukan untuk 7 bilion orang. Sepanjang sepanjang tu nama kita apa? Sepanjang tu nama kamu apa? Subhanallah. Sebab tu yang berakal, yang ada ilmu agama, namakan anak dengan nama-nama yang barakah. Nama para nabi, nama para rasul,